Terdakwa kasus pembunuhan berencana Ahmad Yuda Siregar menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri Batam pada Kamis 29 Februari. Dengan mata sayu dan jalan menunduk, Yuda Siregar mengenakan baju tahanan dengan nomor 87, memasuki ruang sidang Wirjono Projodikoro. Tampak pengawalan yang ketat dilakukan petugas kepolisian karena mengantisipasi gejolak emosional dari warga perumahan Muka Kuning Indah 1 yang hadir dalam sidang pertamanya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Uci Suwaibah. Silakan rekan Uci. Baik, terima kasih rekan media yang ada di studio. Seperti yang disampaikan tadi, saya melaporkan langsung dari Batam. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Ahmad Yuda Siregar menjalani sidang pertamanya pada Kamis 29 Februari 2024 kemarin. Sidang perdana ini berlangsung sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan tuntutan hingga keterangan para saksi. Majelis Hakim Beni Yoga Dharma, David P. Sitorus, dan Mona Lisa memimpin jalannya sidang perkara dengan nomor 111 ini. Ruang sidang penuh, bahkan tak ada lagi tempat ataupun space untuk pengunjung menduduki kursi yang telah disediakan. Terpantau anak korban juga hadir dalam persidangan tersebut, dan warga perumahan yang tinggal satu komplek dengan tempat kejadian perkara berdatangan untuk mengawal proses peradilan. Seperti yang diketahui, Yuda Siregar nekat menghabisi nyawa istrinya karena nyawa istrinya yang merupakan mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan atau yang biasa kita kenal ataupun dengan berinisial TRH 60 tahun pada November 2023 lalu. Perbuatan sadis yang ia lakukan tersebut didasari keinginannya menguasai harta korban dengan dalih ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Tapanuli Selatan. Ia meminta dukungan kepada korban untuk mencalonkan diri sebagai bupati dengan dana yang dibutuhkan lebih kurang ada 50 miliar rupiah. Karena tak disetujui oleh korban, Yuda Siregar kemudian nekat melakukan tindakan keji dengan menghabisi nyawa korban. Yuda dalam rekonstruksi telah melakukan beberapa kali aksi kejinya, mulai dari memukul dengan kayu, menusuk korban, memasukkan kepala korban ke air, hingga membakar korban. Tak sendiri, Yuda Siregar saat itu juga dibantu oleh istri keduanya ataupun istri sirinya. Meski perannya tak terlihat menonjol, keterlibatan istri kedua si Yuda ini sendiri yang berinisial BLP 17 tahun juga dikenai pasal hukuman. Pada Kamis 28 Desember 2023 di ruang sidang anak, istri muda dari terdakwa ini juga telah divonis ataupun dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Kemudian terkait sidang, Jaksa Penuntut Umum Karyaso Immanuel dan juga Abdullah membacakan dakwaan terhadap Yuda. Yuda sendiri dikenai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Adapun kronologi singkat Yuda menghabisi nyawa istrinya memang terjadi percekcokan sebelum adanya pemukulan dan juga merenggut nyawa korban itu sendiri. Hal itu didasari karena harta dan juga ingin menguasai uang milik korban. Nah, dari dalam uraian perkara yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri, percekcokan tersebut menimbulkan banyak sekali pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, di antaranya 2 kali pemukulan di rahang, kemudian total sebanyak 4 kali memukul korban dengan kayu, kemudian juga disetrum menggunakan pipa sepanjang 2 meter yang dilapisi dengan gulungan tembaga, juga dilakukan memasukkan ataupun memasukkan kepala korban ke air yang dilakukannya selama 10 menit, dan yang terakhir adalah, maksud saya berikutnya adalah si korban ini sendiri di itu ya Tribunus ditusuk lehernya, kemudian yang terakhir adalah dibakar hidup-hidup oleh si terdakwa itu sendiri. Kemudian Teti Rumondang Harahap ataupun si korban ini sendiri Tribunus ketika di selesai hasil visum keluar dan dijelaskan oleh dokter, salah satu dokter forensik di Rumah Sakit Bayangkara menjelaskan bahwasanya ada memar di dahi bagian kiri, kemudian ada luka lengan atas kiri, kepala bagian kiri atas, dan juga diakibatkan oleh benda tajam, seperti itu. Kemudian saat persidangan ada 5 saksi yang dihadirkan, diantaranya anak korban yakni Ika Windi, ada RT setempat, Arif Gunawan, Hidayat, Muhtar, dan juga istri terdakwa alias si BLP 17 tahun tersebut. Nah, proses persidangan berjalan lancar dan fakta-fakta persidangan
baik itu dari saksi dan juga diakui oleh si terdakwa sendiri juga dibuka di persidangan itu sendiri. Nah, untuk keterangan dari si BLP ataupun istri muda dari terdakwa ini akan dilakukan pada minggu depan ya, Tribunus. Kemudian terakhir, usai sidang itu sendiri, ibu terdakwa Dahanum Harahap ini merupakan ibu dari Yuda Siregar sendiri berharap untuk keluarga korban maupun keluarga Teti ini dapat memaafkan si Yuda dengan cara kekeluargaan. Namun karena si korban ini, maksudnya dari keluarga korban ini sudah tidak terima dan menganggap permintaan maaf itu sudah terlambat, jadi untuk sampai saat ini Yuda pun belum, keluarga si korban belum memaafkan Yuda Siregar. Dan dengan ibu dari terdakwa sendiri meminta maaf dan tidak mengetahui kalau anaknya menikah dengan korban, sampai sekarang dia pun tetap memohon maaf kepada keluarga korban. Mungkin itu saja rekan Mei yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Uci atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.